selamat bertemu lagi dengan channel Dapur Seni Ibnu Sina. Kali ini teman-teman kita akan berkunjung ke mana? Ke Botani Mart IPB. Botani Mart IPB. Nah, nanti ini sama ponakan saya. Perkenalkan diri. Hai guys, nama aku Wafa. Aku keponakannya. Gimana mungkin? Keponakannya Pak Edi Kusumai, Aki Edi. Nah, sekarang kita mau explore tanaman-tanaman ya. Iya, di sana tanaman-tanaman ada, tanaman, ya, jadi di IPB itu bukan hanya sekedar perguruan tinggi, iya, tapi ada juga yang memang bidangnya eksplor tentang tanaman. Ya, mari kita lihat kesananya. Dah. Ya, sekarang kita udah ada di exit dari perumahan Alam Sinasari. Kita bakal langsung ke lokasi. Nah, ini teman-teman kita sudah sampai di Botani Mart ya, ada di dekat kampus IPB. Enggak sempit ya saudara-saudara. Bagian ini di sini ada semacam minimarket yang isinya itu ada beberapa karya mahasiswa atau dosen. Di situ juga ada barang-barang yang hasil dari menang lomba kemudian diperjualbelikan. Bagian sini, nah, tanaman-tanaman ini bisa kita beli langsung. Kita juga bisa konsultasi sama petugas yang ada di sini karena mereka juga sudah di train sedemikian rupa supaya kita bisa tanya, cari info mengenai tanaman. Permisi Ibu. Oh iya. Boleh diganggu dulu sebentar? Boleh, silakan. Sedikit ya, ini ibu dan ini dari ibu siapa? Boleh perkenalkan aja. Ibu Heri dan ini bibi saya dari Tangerang. Jauh banget ya dari Tangerang. Ya. Langsung aja pengen kesini, pengen tahu ada apa di dalamnya, ternyata banyak banget. Ini adalah tempat yang kebanyakan PB. Alhamdulillah kalau ada sekali buat orang yang ibu-ibu. Oh iya. Buat iya, ibu-ibu saya yang hari kan ngantor, saya ngantor. Jadi ketika rumah itu ya tanam begitu. Oh iya. Healing ya. Iya. Makasih deh. Adik dari mana? Saya reporter dari Dapur Seni di Sina. Oh iya. Berbagai obat. Yang bagian lorong ini sini juga ada pernafas. Jadi kalau misalkan tadi kita udah beli tanaman ya, kita juga bisa beli pernafas. Yang unik dari sini, yang menarik mata saya itu ada ini. Bye bye cicak. Di sini juga ada bye bye lalat, bye bye semut, tikus, dan ini. Rata-rata merupakan inovasi dari staff
dosen dan juga mahasiswa dari ITB University. Nah, di sini juga selain bisa membeli tanaman dan yang ada jadi, di sini juga ada bibit. Dan insya Allah dijamin ini varietas yang unggul. Nah, di sini juga bagi saudara-saudara yang mungkin mencari tanaman yang sedang trending atau sedang viral, mungkin ada ya, bisa kita cari langsung. Seperti di sini ada janda bolong. Dan di sini juga nggak usah khawatir nggak kebagian atau kehabisan, karena lihat banyak tersedia dan nggak cuma ada ini aja, ada tanaman-tanaman lain juga.